perpisahan itu selalu terjadi kepada makhluk yang bercinta. Sungguh sedihnya rasa apabila ianya terjadi. Perpisahan bermula dari dua hati yang kehendaknya tak dituruti. Ataupun manusia yang berperasaan benci. Itulah peristiwa yang kuat. Cuba untuk bersamanya, tapi apakah daya tak upaya. Rintangan dari orang yang tak sudi menerima cinta dari hati ini, menarik diri dan perpisahan itu sungguh menyedihkan, tapi semuanya di tangan takdir. Kita hanya berusaha agar yang membenci tiada lagi.